Oh, pucuk ah. Ah, itu makan kau. Hi guys, welcome back to my channel Kamil Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, berjumpa lagi di video kali ini. Saya harap korang semua di kalau sana saya walfiat. Saya kat sini Alhamdulillah guys. Sihat. Guys, di video kali ini saya akan main game Free Fire. Dan di video kali ini guys, saya nak buka Elite Pass saya yang season 48. Yang sekarang dah masuk Checkrate Nobility. Baru 2 minggu tau. Tapi saya dah settle dan boleh buka. So, jom kita tengok sama-sama apa yang boleh kita dapat dalam Elite Pass yang ke season 48 ni guys. Yang Checkrate Nobility. Yang poster korang tengok kat sebelah ni lah. Okay, dah itu saja. So, tanpa berlengah masa, kita masuk ke dalam Free Fire dan kita buka Elite Pass saya juga kita tengok. Okay, let's go. Okay guys, kita dah pun masuk ke dalam Free Fire dan saya pakai PC tau guys. Korang nampak mouse saya bergerak-gerak ni. Beri emote saya Zasya ni comel guys. Yes. So, macam mana yang korang tengok dekat sini, saya punya badge dah 253. Untuk dapatkan semua Elite Pass kita yang season 48 ni, korang kena ada 250 untuk settle, untuk dapatkan semua. Jom kita tengok sikit dia punya apa animasi, dia punya apa ni cakap ni eh? Dia punya jalan cerita dia lah. Nampak? Ini adalah bundle lelaki ni guys eh. Perempuan bundle perempuan yang tadi tu. So dia kena dengan chest. Itu adalah skin AK guys. Nanti kita akan cuba pakai. Yang tu pun dapat juga ke? Alright. Okay, kita continue. Tengok barang apa yang kita boleh dapat ni. Dari awal kita akan dapat yang tuk-tuk. Ui, saya tak ada lagi tuk-tuk punya skin guys. Ini adalah yang first. Sis, ini adalah first. Kalau saya dapat, maksudnya saya dapat A94, tapi tak ada damage apa-apa, tapi dia punya skin cantik guys. Maksudnya kita dapat ni, yang ni kalau Elite Pass Free Pass. Kalau Elite Pass kat bawah guys eh. Dapat baju perempuan, baju askar. Okay, dapat weapon voucher, dapat resupply map, dapat Rogue Master Banner, boleh tukar, dapat Nightmare Avatar, dapat baju lelaki, dapat Gold Royal, dapat Fragment Crate, dapat Evogan Token, dapat Discount Coupon, dapat VSS, Secret Knight, lagi-lagi, dapat Knight Gleam Skyboard guys, Skyboard guys. Lawa gila. Uyo. Nice. Lepas tu kita dapat bomb guys, bomb. Lepas tu Rogue Master Avatar, kita dapat bot galup. Chest punya bag guys. Tak tahulah. Lepas tu Q Fragment. Ni buat bag. Tadi tu loot box guys. Terus kalau level 1 dia macam mana, ada kitchen. Level 2 dia night. Yang ketiga ni apa benda ni, Queen. Dia bercahaya siap guys. Lawa-lawalah jagi-jagi kita pakai guys. Dan yang terakhir kita akan dapat bundle lelaki ni guys. Checkmate Night Bundle. Ada kuda dekat seluar dia bercahaya tu guys. Cantik lah. Cantik, jom kita dapatkan semua guys. Kita tekan claim all. Okay, banyak ni guys. Kita kasih okay. Congratulations. Dapat perempuan dan bundle. Oh, bundle perempuan pun dapat guys. Alah, saya tak nak open. Sekejap, macam mana guys? Dan selepas saya salah tekan button, screen recording pun hilang. Sorry guys. Tak apalah. Jom kita masuk ke dalam game terus guys. Let's go. Minta maaf, tiba-tiba screen record saya tadi tu macam problem guys kan. Tapi saya dapat macam-macam guys. Saya dah pakai baju bundle saya tu semua kat dalam kapal terbang. Kejap lagi saya turun. Kita turun awal guys eh. Kita barbar lah. Turun awal kita boleh barbar. Okay, kita turun kat hangar. Jom. Nampak guys. Saya dapat bot tu juga guys. Mantap lah bot tu berapi. Lepas tu dapat bag tu guys. Bag level 3 dia bercahaya guys. Dapat baju semua. Baju perempuan semua guys. Cantik lah. Sekiranya ikut pula problem tadi. Tak apa guys. Sekejap lagi saya review satu-satu. Bom dia meletup guys. Dia berlaga macam ni meletup guys. Kiki tu orang. Boleh tak? Ui yo, takutnya je kita turun kat situ guys. Orang tu mana? Orang tu turun kat situ.
dah agak lah, dah agak lah guys, dah agak guys, dia tunggu saya je tu. Aduh, saya dah tak ada medkit ni, dah kena tembak ni guys. Oh, dengan seluar bokat dia handsome lah. Saya takut dia turun sini je guys. Mati! Guys, lagi satu game guys. Kita masuk ke dalam game terus. Let's go. Alright guys, kita akan turun di mil ya. Di game yang kedua ni. Nampaknya ramai guys. Kali ni saya takkan mati awal. Tolonglah. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang bosku. 5 orang ni bosku. Saya turunkan kat rumah sini lah. Orang tu aku turun sana. Ada SCAR, ada MP40. Let's go. Ui, lajunya. Oh, pecah. Itu makan kau. Guys, saya tak dapat bom lagi. Tunggulah aku dapat bom. Aku dapat SM8 eh. SM8 ni bosku. Best ni bosku. Okay. Saya cuba. Cuba mempertaruhkan kehidupan saya. Sunyi ni seram pula kita kan. Ni mana orang tadi? Dia berjaya melarikan diri ya. Ada ni kat mana-mana. Ada ni guys. Dia menyorok ni guys. Ada kematian dekat sini guys. Kena be carefully. Uyo, betul jago ni. Headshot guys. AC-80. 3 orang dah dibunuh. 3-3. Cerita ke ni guys? Jom kita tengok dulu guys. Kita tengok dia bunuh orang. Takkan sia-sia cerita ni. Dia headshot pakai AC 80 kot. Tak mungkin. Sekejap guys, saya nak cuba perhatikan dia. Kita tengok sama-sama. Cheater ke? Dia ke yang saya nak tembak tadi? Macam bukan. Sebab yang tadi tu macam-macam merah guys. Tapi kalau cheater, mestilah dia laju semua kan. Ke dia cheat? Sorry tau kalau saya cakap awak cheat. Tentang awak memang hebat. So sebab tu saya nak tengok ni. Sebab tak masuk akal. AC-80 saya first time kena headshot tau. Serius. Saya first time kena headshot. Tengok headshot lagi tak awak? Oh tak, tak. Tak. Dia memang power. Tak headshot pun ni guys. Kalau si shotgun pun headshot lah. Memang cheat lah. So jom. Kita tutup video kita sampai sini guys. Terima kasih bagi siapa yang tengok video saya sampai habis. Korang memang terbaik guys. Ini adalah... Hey, setiap kali saya buat kad Elipas mesti akan ada problem guys. Tak ada lah setiap kali. Tapi mostly bukan Elipas akan jadi problem. Saya tak tahu kenapa. Tapi tak apa guys.
So ini adalah benda-benda yang saya dapat guys, saya tunjuk balik sebab tadi skrin record hilang pula. So ada sini dekat green ni, dia pecah meletup macam ni kat. Lawa guys, sumpah lawa. Lepas tu dengan bag volt saya dapat banyak, baju perempuan pun saya dapat guys. Lepas tu dia ada t-shirt dapat. Mana t-shirt dia tadi? Ada dapat t-shirt. So siapa nak geng barbar dengan saya boleh ni lah. Yang ini dengan yang ini dapat t-shirt. Ha ni. Cantik lah. So yeah guys, sampai sini saja video saya. Hopefully korang enjoy. Korang suka, korang jangan lupa hit dan button guys. Subscribe channel saya. Minta tolong share, comment, like. Game apa lagi nak samain, buat konten apa lagi. So yeah guys, terima kasih sekarang. Jaga kebersihan, jaga jarak. Satu minta keluar bila perlu. Kalau korang tu pakai mask, pakai double mask lagi bagus. Lepas tu basuh tangan, amalkan basuh tangan 20 saat. Akhir kata daripada saya, jaga diri, senyum selalu. Dan yang paling penting, enjoy the life guys. Sampai jumpa di next video, next content. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.